Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kepada sahabat syahdan, ketahui olehmu bahawasanya sekalian kelakuan mengumpat. Mana kita berkata, ya, menceritakan hal orang yang dia tak setuju, ya, menceritakan aipan dia dan sebagainya. Jadi kesimpulan dia pada sini, ketahui olehmu bahawasanya sekalian kelakuan mengumpat itu haram hukumnya. Dan tiada diharuskan oleh syarak, melainkan enam perkara. Enam perkara ni syarak izinkan. Yang pertama dipanggil at-tazalum. At-tazalum itulah menghabarkan akan kejahatan orang yang menzalimi dia. Ya. Ha. Dan akan dikau kepada qadi. Kita angkat kes kepada qadi supaya apa? Ha, qadi jalankan hukum supaya dia benteras kezaliman. Supaya menghukum ia akan dia. Tuan qadi, orang sekian-sekian buat zalim kat dia. Jadi dia ceritakan kezaliman orang kat dia. Kezaliman tu satu benda yang salah. Jadi dia cerita Tok Qadi itu mengumpat. Tapi diharuskan sebab apa? Untuk selesaikan masalah. Yang dia jumpa Qadi ke, jumpa apa? Pegawai keselamatan ke. Saya nak lapor kes besar ni, gini-gini. Apa kes dia? Tapi saya boleh cerita lah. Sebab mengumpat. Ha, dia kata kau balik lah, jangan datang. Ya. Yeah? Ha, itu laporan tu tak betul. Diizinkan syarat sebab nak menyelesaikan masalah. Atau menghabarkan akan kejahatan Qadi yang zalim pula. Ini terbalik. Ia akan dikau kepada Sultan. Qadi ni nampak-nampak, eh, hukum tak kena pula. Patutnya hukum sebagian kita pula dia. Macam Qadi tu ada benda tak baik dengan kita. Dia hasad dengki di jiran, dia hukum pula dah. Patutnya dan hukum tu kes kita benar. Tiba-tiba dia pusing. Ha, kita pun angkat kes kepada Sultan. Sultan, saya ni dizalimi oleh Qadi. Qadi hukum tak betul lah. Tok Qadi pula kena kan. Ha, tu tak apa tu. Sebab menyelesaikan masalah. Sebab kaedah kita apa? Darul mafasid muqaddaman ala jalbi masalih. Menolak kemudaratan tu didahulukan. Ya. Ha, jadi kita lapor tu tujuan supaya ditolak kezaliman tadi. Isteri tadi dizalim oleh suami dia. 6 bulan dia tak bagi nafkah. Anak ramai kan, nyanyi kawan tu. Tiba-tiba isteri angkat kepada qadi, laporkan akan kezaliman suami dia. Itu tak apa tu. Sebab untuk diselesaikan masalah. Nama Tok Qadi tanya, apa masalah tuan? Tok Lili takut saya mengumpat suami saya. Tok Qadi kata, kau balik, kau jangan datang lagi. Ha? Itu maksud dia tak mengapa tu. Yang kedua, ialah al-isti'anah ya alar radi munkari wal ma'asi ila salah. Artinya harus mengkhabarkan kejahatan kepada orang yang besar, qadi ke, ya, atau raja, kerana sebab meminta tolong akan dia untuk menolakkan kejahatan orang. Dan harus pula mengkhabarkan akan kejahatan orang yang berbuat maksiat kepada orang besar dan kepada orang, kepada raja. Kita angkat kes itu pada raja ke, ataupun pada penguasa, ataupun pegawai keselamatan, sebab meminta tolong supaya mengambil ia akan orang yang berbuat maksiat itu kepada berbuat kebajikan, supaya dia tangkap orang itu. Misalnya ini, ya, kalau pegawai keselamatan, dia tangkaplah kejahatan dia buat tadi supaya dia selesaikan. Itu terpaksa kita cerita kes tu. Cerita tu mengumpat tu, cerita kebukan orang, tapi dibolehkan sebab nak menolak mudarat. Yang ketiga, al-istifta, artinya harus menghabarkan kejahatan kepada orang tadi, pada qadi, ini pada mufti, nak minta fatwa mufti, apa masalah-masalah ni, orang ni buat kek-kek tak senonoh, eh, jadi kita ceritakan supaya mufti beri fatwa, boleh tu. Contoh dia apa sini, fatwa kepada, seperti berkata seorang kepada mufti, bapaku, ha, bapak di sini, atau saudara ku, adik-adik dia, menzalimi ia akan daku dengan berbuat kejahatan akan daku, maka pada hukumnya dan betapa jalan melepaskan akan demikian. Jadi minta fatwa daripada mufti, itu boleh. Seperti yang diriwayatkan daripada perempuan yang bernama Hendun, ya, maka mengadu ia akan hal suaminya Abu Sufyan kepada baginda Rasulullah SAW dengan katanya, inna Aba Sufyan rajulun sahih la yu'tini ma yakfini ana wa waladi, apa akhizu min ghairi ilmih, faqala khuzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Hadis sahih muttafaqun alaih, itu makna itifak sahih Bukhari Muslim. Itu kalau kata
Rawahu Syaikhan, meriwayatkan dua syekh. Kalau dalam hadis dua syekh apa? Bukhari Muslim. Ataupun muttafaqun alai. Apa muttafaqun alai? Hadis ini diitifakkan sepakat kesahihan dia antara Imam Bukhari dan Muslim. Itu mana muttafaqun alai. Bukan nama orang tu. Muttafaqun alai mana hadis ni sahih dia disepakati oleh dua imam hadis besar, Bukhari dan Muslim. Maksudnya, jadi Hindun pergi laporkan kepada baginda SAW bahawa Abu Sufyan, dia kata laki dia ni, suami dia, laki-laki yang kikir, kedekut mungkin. Ya, padahal tiada ia memberi akan daku dan akan anak-anak makanan dan pakaian yang memadai. Mana nafkah yang secukup dia tak bagi, sedangkan dia orang yang boleh, mampu. Aha. Akan daku dan aku, akan aku dan anak-anak dia, anak-anakku. Maka adakah harus, ini minta fatwa daripada baginda SAW. Maka adakah harus aku mengambil akan makanan, kalau kita duitlah dalam kocek dia ke, atau pakaian dengan tiada mengetahui akan demikian tu? Maka sabda SAW, ambil olehmu, Nabi kata. Ya, dia belanja lauk misalnya satu hari, dia belanja apa, RM10, RM15 ke. Dia beri tutup lelaki buat dah. Balik tanya, ada ada jenak, jenak rotak kau kata. Tanya jenak, duit tak bagi. Ya, jadi isteri boleh seluk suaki suami dia. Ya, tutup lelaki dia sangat tuan suruh, dia seluk, dia ambil. Tapi ambil kadar je lah. Ha, kadar RM20 perlu satu hari tu. Apa ambil kadar tu? Dia tengok, oh tebal ni, boleh tarik RM200 ni. Agak tu tanya macam ni, toyol mana pula, dia kata sui. Ya, boleh dia ambil. Sebab itu kewajipan yang semesti dia laksanakan. Maka Rasulullah kata, SAW kata apa? Khus. Ya, Rasulullah kata khusi, ambil. Ma yakfi. Tapi syarat ma yakfi sekadar yang kamu perlukan untuk keperluan yang wajib tu. Ambil olehmu akan makanan atau pakaian yang memadai sekadar cukup akan dikau dan anak-anakmu dengan yang ma'ruf, kadar yang munasabah lah. Kadang kita tahu belanja itu kos berapa. Dan jikalau tiada ia mengetahui akan demikian sekalipun, jawab dia tidak haram. Asalnya haram curi kan, ambil tak tahu curi. Tapi sini oleh kena apa, itu kewajipan, dia tak tunai, payah now, berdekut kan, ha? Dia ambil je lah, tak apa. Maka diharuskan oleh syarat. Jadi kita ceritakanlah. Jadi Hindun ni ceritakan suami dia punya kesilapan tu, aib. Tapi dia orang kena nak selesaikan masalah, nak tahu fatwa boleh ke tidak. Dia tanya Rasulullah, kata boleh pergi ambil je, Rasulullah kata. Ya, salam-salam, itu maksudnya boleh. Dan satu yang keempat, dia panggil tahzirul muslim. Ya, minasyar, minasyari. Dia itulah harus menghabarkan kejahatan orang kerana menakuti akan orang muslim daripada kejahatan orang tu. Dia ni jenis lelaki, boleh perempuan bagi ibu ayam, ini panggil apa, bapa ayam. Dia menikah anak orang, lepas tu habis dia jual anak kawan. Ya, dia buat pelacur macam-macam lah. Memang orang semua dah tahu dia ni. Ya, nikah dia buat lagi orang ni. Habis kita pula dengar jiran kita, dia pinang nak menikah pula. Wajib kita beritahu tu. Minta maaf tuan, jangan terima. Ini ni hantu besar ni. Besok anak tuan pun tak tahu ke mana pergi esok. Eh, contohnya. Maka tu boleh. Bahkan wajib beritahu. Sebab menolak kemudaratan. Eh? Ha. Ad-darar yuzalu. Segala kemudaratan wajib dihilangkan akan dia. Ha. Ataupun bakal suami anak minang tu memang adalah orang kenal, memang tak elok punya orang. Kita kena beritahu supaya dia tidak terinyanyi. Ya. Pernah Rasulullah tu, dia orang bikin Nabi SAW nak menikah gini. Rasulullah kata apa? Ha? Ha, cari lain lah. Ya, tak payah cari lain. Maksud dia apa? Ha, tu sambil lah tu. Ya, pada lelaki tu ada syait. Pihi syait. Ada masalah orang tu Nabi tu. Ha, jadi tak payah. Harus menghabarkan kejahatan orang kerana menakuti akan orang muslim daripada kejahatan orang, supaya dia tak terkena kezaliman orang itu dan kejahatan dia. Apabila engkau lihat akan seorang baru menuntut ilmu, contoh dia, padahal ia berulang pergi kepada orang-orang ahli bid'ah. Ini orang-orang yang tidak baik etikadnya. Dia pergi cari ilmu rajin, tapi ilmu dia pelik, pukul 12 malam sampai subuh, lepas tu subuh tak mayang. Dia panggil ilmu isi. Isi apa panggil? Isi neraka. Ya, dia belajar lelah tu pun tak semayang, dia belajar dia tak belajar, tu ilmu sesat tu. Ya, maka kita wajib kita pergi, ya, awak jangan pergi, sebab orang tu buat ilmu tak betul tu, dia buat orang mencari dia tangkap dia tu. Contohnya itu wajib tu, bukan sunat lagi tu, supaya jangan orang tu terbabas akidah dia. Ha. Atau orang yang tiada baik agamanya,
Ya, maka harus engkau khabarkan kepadanya, pada orang yang rajin nak belajar tadi, supaya dia cari guru yang betul, akan kejahatan orang itu, supaya jangan dia mengaji mana belajar kepadanya, jadi sesat nanti pahaman tak betul dibawa. Atau supaya jangan ia bersahabat dengan dia, kerana bersahabat dengan orang yang demikian membawa kepada membinasakan agama. Kita bawa pahaman tu dekat dia, ya. Satu lagi contoh, ada satu ilmu kena beritahu sebenarnya, terpasang nikah tu dibawa atur ilmu, ilmu apa tak sembahyang pakai niat, apa hukum dia? Murtad. Bila sembahyang dia kata sembahyang tak wajib, pakai niat dia, hukumnya apa tu? Murtad, terkeluar agama. Kena beritahu ke pak mentua dia, asingkan isteri, kalau tidak dia duduk zina, kalau anak-anak zina, jawab dia, sebab akidah dia batal. Ya, man jahada ayatan min al-Quran faqad hamdan darbunuki. Siapa tolak satu ayat Quran dia halal pancung tengkuk, aikinah itu an ridah, menunjukkan ridah. Ini dia tolak bukan satu. Ya, tolak hukum sembahyang lima waktu dia tolak tak wajib. Niat aja dia kata, makan tak nak pula niat ke darah betul. Bendal. Jadi makna dia bawa pahaman yang tak betul, maka wajib kita kena beritahu pada pak mentua dia tu nasihat. Kalau tidak pergi report biar kamu, biar dipasahkan nikah. Kalau tidak dia duduk tu hukum dia tak sah duduk sebab dia dah batal akidah. Ada banyak ilmu-ilmu ya. Ilmu pakai niat, ilmu macam-macam. Sedangkan hukum syarak jelas. Sebab siapa ingkar kewajipan semayang, maka kufur, sebab dia maklum meminadin bin darurah. Benda yang mudah dia ketahui. Orang kafir pun tahu, lu tak semayang kah? Dia pun tahu semayang tu kewajipan orang Islam. Tiba-tiba dia napikan, maka rosak akidah. Tiba-tiba dia ada isteri, kena wajib beritahu dulu pada bapa mentua dia, supaya mengambil tindakan. Suruh dia bertobat balik, mengucap balik. Kalau tidak, selesaikan. Berdepok jawab kamu je. Ya, sebab perkara-perkara tu berat tu. Membawa kita sang akidah, keturunan besok habis dia melarat. Macam-macam hukum tu berkait dengan dia. Itu di antara dia, Rasulullah kata, huzi ma yakfik. Ambil lah, Rasulullah kata. Ya, barang secukupnya ya, untuk kamu dan untuk anak kamu tadi. Itu di antara benda yang diharuskan. Kemudian yang keempat, tahzirul muslimin minasyar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Allahumma ighfirna ya rab. Fa inna khayra kulli anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Karim. Ya Rabb.